Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, banyak benda yang Syuib sorok daripada saya. Aba-aba boleh Siti tanya, kalaulah Siti mati, Aba datang tak kubur Siti? Pertanyaan itu pernah membuatkan Raisuddin Hamzah tersentak dan terdiam. Soalan itu datang daripada anak perempuannya, Siti Sarah, yang ketika itu usianya belasan tahun. Kata Raisuddin masih dia ingat, waktu itu Sarah ada sebuah album dan muda belia. Masih belum berkawin, perbualan itu juga cuma terhenti di situ. Tidak dipanjang-panjangkan, Raisuddin selepas dia menepis kata, "Ah, apa saja yang kau mengarut nih, Aba yang akan mati dulu." Ternyata hanya selepas pemergian arwah, pertanyaan itu terbangkit di minda lelaki berusia 66 tahun ini ketika mengintai kenangan-kenangan lama yang sebenarnya sangat sukar untuk dilupakan. Arwah sangat rapat dengan saya berbanding dua adik-beradiknya yang lain. Keluar sahaja dari perut ibunya, dia ada dengan saya. Dimandikan, dijaga, pendek kata, memang melekat saja. Pernah waktu dia berusia 12 tahun, saya balik kerja pagi, maklumlah kerja di set penggambaran, balik lewat tengah tidur, tiba-tiba sebelah saya rasa haba, tengok-tengok dia tengah tidur sebelah saya. Terus saya tolak, dia marah, dan besar pun nak tidur dengan Aba, tanya saya. Sempat terdengar dia jerit, adoi masa terjatuh ke lantai, kata Raisuddin sambil ketawa teringat akan kereta anak kesayangannya itu. Tidak cuma itu, kata Raisuddin, setelah arwah meninggal dunia, dia juga teringat akan satu keanehan yang ditunjukkan oleh Sarah semasa dia masih kecil. Masa itu rasanya umur dia sebaya Ayash. Dia tidak boleh dengar azan berkumandang, dia mesti akan menangis. Bukan menangis takut, tapi macam tengah sayu hati terseduh-seduh. Bila teringatkan hal itu sekarang, baru saya boleh kaitkan dan coba pahami, kita manusia barangkali anak kecil sepertinya waktu itu teringatkan perjanjian dengannya dulu. Sampai masa, oh rupanya dia yang pergi dulu, tinggalkan saya, suami, anak-anak, dan keluarga, katanya. Sekian info hari ini, terima kasih.